Amerika Serikat mengundang sorotan internasional setelah terkuak bahwa mereka diam-diam mengirimkan bantuan rudal jarak jauh ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Pentagon awalnya menolak rencana pengiriman tersebut, menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden AS Joe Biden. Namun, tanpa pengumuman resmi, Biden diam-diam menyetujui pengiriman rudal jarak jauh jenis ATACMS ke Ukraina pada bulan Februari yang lalu. Juru bicara Pentagon, Letkol Garron Garn, mengonfirmasi kabar tersebut, menyebut bahwa Biden menyelundupkan rudal jarak jauh tersebut dalam paket bantuan senilai $300 juta pada Selasa 12 Maret lalu. Paket tersebut direncanakan untuk dikirim ke Ukraina pada bulan ini. Garn mengungkapkan kejutannya karena pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi dari Washington terkait hal ini. Sebelumnya, rencana pengiriman rudal jarak jauh tersebut telah menjadi perbincangan di Washington, tetapi ada kekhawatiran terkait kesiapan produksi rudal tersebut. Meskipun demikian, AS memutuskan untuk tetap melanjutkan produksi rudal tersebut. Rudal jarak jauh jenis ATACMS merupakan hasil produksi dari perusahaan pesawat terkenal, Lockheed Martin, yang kabarnya memproduksi hingga 500 unit rudal per tahun. Meskipun ada kekhawatiran terkait pengiriman rudal tersebut, Biden memerintahkan timnya untuk melanjutkan proses produksi rudal tersebut setelah melihat penggunaan rudal balistik Korea Utara yang kerap digunakan oleh Rusia untuk menyerang Ukraina. Pentagon telah memperingatkan Rusia untuk tidak membeli rudal balistik Korea Utara dan menghentikan serangan mereka terhadap infrastruktur sipil Ukraina. Pengiriman rudal jarak jauh secara diam-diam ini terungkap setelah Biden menyetujui paket bantuan dana senilai $95 miliar kepada beberapa sekutu AS, termasuk Ukraina, Taiwan, dan Israel. Subscribe bagi-bagi sekarang. Terupdate, pemersatu bangsa. Bye-bye.